Thank you.
kami dari mohon, berilah kesempatan untuk berdoa. Dan ku teradani.
Deritalah yang ditanggung Kristus, sengsara kitalah yang dipimpinnya. Bacaan dari saudara Paulus kepada
Shalom. Shalom. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, dan umat beriman di seluruh kesukupan Sibolga yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik kita sekalian yang berkesempatan hadir di meja ini maupun saudara-saudari yang mengikuti peribadatan ibadah sore dan adorasi sakramen Maha Kudus ini melalui media sosial YouTube barangkali atau Facebook dari Komsos Keuskupan Sibolga. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari dalam ibadah sore dan adorasi sakramen Maha Kudus ini. Di antara kita barangkali ada yang bertanya-tanya, mengapa sore ini kita mengadakan ibadah bersama di tempat ini? Beberapa orang sekurang-kurangnya melalui WA kepada saya menanyakan itu. Dan sekarang saya hendak menjawab pertanyaan yang muncul di pikiran saudara-saudara. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, sejak Bapak Uskup Almarhum Monsinyur Rudolfinus Simanulang OMMK meninggal dunia pada 20 September 2018 yang lalu, pegembalaan keuskupan kita dipercayakan untuk sementara waktu kepada dua administrator secara berturut-turut. Pertama, administrator apostolik almarhum Monsinyur Anisitus Bonsusinaga yang telah mengakhiri perjalanannya di dunia ini pada 7 November 2020 yang lalu. Kemudian kedua, administrator diosesan sekarang ini Pater Sebastian Sihombing OMMK. Dalam perziarahan di bawah kepemimpinan dua administrator ini, kita tetap menunggu kehadiran uskup definitif untuk keuskupan Sibolga yang kita cintai ini. Kita menunggu sambil berdoa. Ada barangkali yang sudah tidak sabar lagi terlalu lama menunggu, tak mau lagi mendoakannya. Hari ini saya akan membacakan berita berupa jawaban Bapak Suci Paus Fransiskus atas penantian kita itu. Saudara-saudari terkasih, ketika berita ini sampai ke Keuskupan Sibolga, Pater Administrator Diosesan kebetulan sedang berada di Nias. Mungkin di depan baru beliau pulang. Oleh karena itu beliau ditugasi rahasia kepausan. Jakarta, 1 Maret 2021. Nomor 2215/2021. Romo Yesi yang terkasih, melalui surat ini saya hendak menyampaikan kepada Anda dan juga kepada semua anggota Keuskupan Sibolga yang terhormat rasa syukur dan apresiasi mendalam bagi semangat dan komitmen murah hati dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Anda. Pertama, dalam menolong almarhum Monsinyur Anisitus Bonsusinaga yang terkasih dalam tugasnya sebagai administrator apostolik, dan selanjutnya dalam menolong Pater Charles Sebastian Sihombing OMMK sebagai administrator keuskupan.
Kini sukacita saya semakin mendalam selagi saya berkewajiban untuk mengumumkan bahwa Bapa Suci mengangkat. Romo Fransiskus yang saat ini menjabat sebagai Rektor STP Dian Mandala Gunung Sitorinias sebagai Uskup Sibolga yang baru. Berita yang berbahagia ini akan diterbitkan di Roma dan juga di seluruh dunia pada hari Sabtu 6 Maret jam 12 waktu Roma, jam 18 waktu Jakarta dan Sibolga. Anda dapat menemukan kurikulum vitae Romo Fransiskus II Monsinaga dalam lampiran surat ini. Seraya menyampaikan keputusan kepausan ini, saya meminta Anda agar memberitahukan hal ini kepada para imam, biarawan dan biarawati, dan umat awam yang berkumpul di Katedral Sibolga, dan meminta mereka untuk menerima, menghormati, menolong, dan berdoa bagi uskup baru yang selama bertahun-tahun telah memperlihatkan kasih mendalam bagi gereja lokal, para imam, biarawan-biarawati, dan juga semua rekan kerja dalam melayani kerajaan Allah yang tinggal di Tapanuli dan Nias. Atas perhatian dan pelayanan Anda yang berharga, saya mengucapkan terima kasih. Salam damai dalam Kristus, Uskup Agung Piero Tioco, Nuncius Apostolik. Saya bacakan kurikulum vitae. Kurikulum vitae Romo Fransiskus II Mansasco Sinaga PR. Romo Fransiskus II Mansasco Sinaga lahir sebagai anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan keluarga Gulpom Sinaga dan Rensina Simolon. Moto kabisan imamatnya adalah kepada Stasi Panggalangan Paroki Santo Yosef Trinity Keuskupan Agung Medan. Pendidikan 1980 sampai 1986 sekolah dasar di SDRI Panggalangan. Tahun 1986 sampai 1989 sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Mangga 2. Tahun 1989 sampai 1992 sekolah menengah atas SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Tahun 1992 sampai 1993 Retorika Seminari Menengah Kristus Sacerdos Kumatan Siantar. Tahun 1993 sampai 1994 tahun orientasi rohani Sinaksak Kumatan Siantar. Tahun 1994 sampai 1999 belajar di Fakultas Filsafat STFT Santo Yohanes Kumatan Siantar. 1999 sampai dengan tahun 2000 menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Salib Suci Sirombung Nias Barat Keuskupan Sibolga. 2000 sampai
pendidikan teologi di STFT 1 Yohanes Pematang Siantar. Tapisan karya dan studi lanjut. 9 Juli 2002 menerima tapisan diakonat di paroki Santo Fransiskus Assisi Pangaribuan Kuskupan Sibolga. Tahun 2002 sampai 2003 menjalani masa diakonat di paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli, Nias Kuskupan Sibolga. Tanggal 14 Februari 2003 tapisan imam di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Sarudi Katedral Sibolga. Tahun 2003 sampai 2005 sebagai pastorkan di paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli Nias. Tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai formator di Seminari Menengah Santo Petrus Aiktolan. Tahun 2007 sampai 2009 studi lanjut teologi moral di Pontificia Università Urbaniana Roma. 2009 sampai 2013 pastor paroki di paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli Nias. 2014 tahun sabat di IKA Manila Filipina. Dan sampai sekarang ini sejak 2015 sampai dengan 2019 sekarang ini dosen dan rektor STT Dian Mandala Gunung Sitoli. Sudah sampai sekarang sebagai rektor dan dosen di STT Dian Mandala Gunung Sitoli. Itu surat dari Bapak Nunsius beserta lampirannya berikut ide Uskup yang baru Monsinyur Fransiskus Gaman Sastro Sinaga. Teman Sinaga agar beliau dapat mengemban tugas pengembalaan dengan baik dalam semangat cinta dan kebijaksanaan. Kita berjalan bersamanya sekaligus digembalakannya. Marilah kita juga mendoakan Tuhan kita yang tiada lain kita sendiri, baik sebagai imam, biarawan biarawati maupun umat beriman Keuskupan Sibolga yang kita cintai ini. Perihal rencana mengenai waktu dan tempat perayaan tapisan episkopal untuk uskup yang baru dan hal-hal lain yang terkait dengan perayaan itu akan kami informasikan secepatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Hubungan antara kita dengan Allah telah dipulihkan karena iman, maka kita hidup dalam perdamaian dengan Allah berkat jasa Yesus Kristus Tuhan kita. Thank you.
maka kita hidup dalam perdamaian dengan Allah berkat jasa Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk Bapa Suci Paus Fransiskus yang sekarang ini sedang mengadakan kunjungan pastoral ke Irak. Berilah berkat-Mu untuk Bapa Suci, semoga misi damai yang dia bawa sungguh-sungguh membawa kehidupan yang baru. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kehadapan-Mu karena untuk kami telah Kau unjuk gembala kami yang baru, Monsinyur Juaman Sasko Sinaga. Sudilah Engkau menuntun dan membimbing dia dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai uskup di Keuskupan Sibolga ini. Berilah dia kesehatan lahir dan batin. Berilah dia kebijaksanaan dan cinta bagi tugas penggembalaan ini dan terutama cintanya kepada-Mu. Semoga di bawah penggembalaannya seluruh umat Keuskupan Sibolga bertumbuh, berkembang sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami mohon, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Keuskupan kami, para imam, biarawan-biarawati dan seluruh umat beriman. Semoga kami membuka hati untuk menerima kehadiran uskup yang baru, bekerja sama dengan dia, berjalan sama dia, dan memberi diri untuk digembalakannya, agar karya keselamatan-Mu semakin dirasakan, baik oleh umat Uskupan Sibolga maupun masyarakat umum. Kami mohon, kami mohon berkat-Mu untuk segala rencana baik kami dalam rangka perayaan tahbisan episkopal untuk uskup yang baru ini. Kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang dengan cara dan bentuknya masing-masing memberikan perhatian untuk keuskupan kami. Kami juga tak lupa mengingat dan mendoakan keluarga besar dari Monsinyur Fransiskus Sinaga. Berilah mereka kesehatan dan semoga penugasan baru dari-Mu
kepada putra mereka, menolong mereka untuk makin bertumbuh, berkembang dalam iman akan Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, mengandung segala kesegaran. Marilah
Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darahmu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari ketebusanmu. Sebab engkaulah yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang masa. Terpujilah namanya Yesus. Terpujilah hatinya.
Tuhan.